Kembali lagi di YouTube Safir Masdian di sana. Saya Dion. Sekarang kita berada di apartemen Puncak Kertajaya Indah, yaitu grupnya Puncak, salah satu hunian prestisius, strategis, terletak di tengah kota, dekat dengan ITS, Galaxy Mall, dan juga pusat perbelanjaan lainnya. Di apartemen Puncak Kertajaya sendiri ini, banyak fasilitas yang kita bisa dapatkan, yaitu dari kafe, ATM, laundry, dan minimarket. Unit connecting, dua unit jadi satu, dengan kamar tidur yang sangat lega, full furnish, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti apa unitnya? Yuk kita kepoin. Sekarang kita sudah ada di lantai 20. Ayo guys, tanpa buru panjang lebar lagi, kita kepoin tempatnya yuk. Silahkan. Ya, mari kita lihat ruang tengahnya ya guys. Ini dilengkapi dengan interior yang cukup baik. Ini adalah untuk penyimpanan dari mesin cuci. Ini juga buat bisa baju, sepatu atau bersih yang bisa taruh di sini. Ya. Terus ini nanti ruang tengahnya. Ada sofa satu. Ya, mari kita lihat dapurnya. Dapurnya dilengkapi dengan kompor tanah moderna. Dilengkapi dengan kitchen set juga. Ada sink. Ada kulkas dua pintu. Masing-masing sudah dilengkapi dengan dua tabung LPG. Jadi untuk pengguna yang memakainya bisa langsung tinggal refill. Nah, kamar mandinya kita lihat bisa ada water heater satu. Lengkap dengan shower, kloset duduk, juga dengan wastafel. Sekarang kita lihat ke meja ini ada untuk meja makan guys. Lengkapi dengan 4 kursi dan lampu penerangan LED. Cahaya cukup terang ya guys, untuk makan, untuk baca-baca, ataupun untuk bersantai. Inilah ada kamar unit yang pertama, yaitu unit 2019. Dilengkapi dengan lemari tanam pada sisi kanan dan sisi kiri saya. Dengan spring bed, ukuran 180x200. Dengan full furnisnya yaitu bantal 2 dan guling 2. Juga dilengkapi dengan televisi 1 dan 1 unit AC. View-nya adalah View City atau Suramadu, yang bisa terlihat dari sini. Nah, kita kepoin yang unit satunya ya, kamar satunya. Oke, ikuti saya. Nah, ini adalah kamar yang kedua, yaitu unit 2018. Furnisnya sama, yaitu 2 bantal, 2 guling, sama spring bed, ukuran 180x200. Juga dengan 1 unit televisi dan 1 buah unit AC. Yang ini dilengkapi dengan kamar mandi dalam, guys. Ada water heater, juga ada wastafel, ada shower, lengkap. Ada masing-masing kiri dan kanan saya juga ada lemari tanam. Jadi buat para pengguna yang memakainya, bisa menyimpan barang-barangnya, pakaian, dan lain-lainnya. Sekian review dari saya kali ini. Jika tertarik, silahkan hubungin kami di Safir Max Dian di sana. Jangan lupa juga untuk subscribe dan ikutin terus channel YouTube kami, Safir Max Dian di sana. Sampai jumpa di review berikutnya.